Podcast People. Hai. Kami dari Cass dan Nurdi guys. Nurdi dan kami sekarang lagi berada di program Famous Reaction. So, kita akan ngasih reaction tentang apapun itu soal dan ketiga Sunya Ruri. So, let's get started. Itu poster ya? Orangnya? Ini kenapa begini? Siapa lagi? Lucu sih ini. Jadi waktu awal-awal Danur tuh mereka udah bikinin poster Danur jadi kayak gini-gini. Oh, oke. Okay. Diganti-ganti sama lucu. Muka mereka. Lucu. Wow. Lucu. Ekspresiku jadi kayak banyak banget dan emang kalau kebetulan aku lihat pasti aku repost di Instastory sih. Bahkan gak meme doang ya, bener-bener mereka ngebuat kayak iya, mereka reka adegan di poster sini. Iya, gak cuma di edit gini doang. Jadi effort banget sih. Wih, apa tuh kereta? Danur sudah ada di kereta-kereta. Danur sudah di mana-mana. Keren sih. Aku tuh selalu bangga loh kalau misalnya kayak di kereta ada nama film kita gitu. Kayak setiap keretanya lewat orang akan melihat branding Danur. Terima kasih MD Picture. Hati-hati ya, nanti yang naik kereta ini ditemenin ke Tasya sementara. Oh, masih mending ditemenin ke Tasya sama baik, ditemenin Kartika. Baik. Ini kerecehan gua, tolong kalian saja yang komentar ya. Receh banget sih, parah. Udah serem. Jadi selama syuting Danur, memang kelakuan aku itu seperti itu guys. Kayak selalu receh gitu loh. Ketawa, ini juga masalah salah giniannya. Dan akhirnya kemarin pas nonton tuh aku ngebayangin bloopersnya. Jadi malah ketawa. Oh, kalian yang bisa ngeliat mereka ini beneran atau enggak? Ini di mana? Premiernya ya kayaknya. Bukan deh. Hah, ini kayaknya bukan di premier. Waktu di Jogja. Emang studionya kayak gitu ya? Iya, tapi kita kayaknya belum gitu. Eh, ini gak sih? Enggak tau. Iya, layar aneh gitu. Well, gak bisa, kan emang kalau premier Danur pasti selalu disediain. Iya, kalian udah bisa ngeliat mereka ini benar atau enggak. Sebenarnya, kalau misalkan ada yang ngeliat kayak, maksudnya orang yang benar-benar sengsang ngeliat. Karena gini, bukan berarti kayak disediakan tempat duduk seperti itu di setiap studio, kan banyak yang nanya kalau misalkan di setiap studio dikasih tempat duduk kayak gitu lah, terus gimana mereka duduknya, terus pindah-pindah tempat gitu? Enggak sih, maksudnya kayak itu lebih kayak ke mungkin kayak penghormatan something ya sih kan, yeah, untuk mereka. Bukan berarti kayak mereka harus duduk di situ terus-menerus, enggak, yeah. Karena temanku yang punya sixth sense bilang kayak Peter Shays tuh banyak yang lari-lari di bioskop, nggak duduk di situ. Iya, dan sebenarnya bangku di 05 itu juga request dari Risa sih, dari Danur 1. Jadi dan si Risa udah request setiap ada acara di mana Risa hadir atau memang itu acara dibuat nonton bareng atau apa, tolong sediain kursi 5 ya di semua studio. Siapa tahu Peter Chess bisa keliling. Jadi bukan berarti Peter Chess harus di situ. Iya, jadi bukan berarti kayak dia harus stay di situ terus-terusan. Next. Ini kenapa gua sih? Halo Yogyakarta, jangan lupa nonton dan my location unknown, trying to find a way back home to you again. Astaga. Gotta get back to you. Jadi, si Chico tuh lagi promoin Danur Goes to Jogja nih. Halo Yogyakarta, my location unknown, to you again. Gotta get back to you. Tapi aku gangguin mulu, gara-gara aku lagi ngedengerin lagi nih. Gara-gara entah kenapa di hari itu aku tidak bisa berhenti mendengarkan lagu Location Unknown. Terus akhirnya gue mau nyanyi terus panjang hari gitu. Ya udah, setiap ada orang yang ngomong bikin video gue nyanyi dah. 3 hari lagi korang akan Korang. Teman-teman gaib Risa Saraswati minta screen time yang lebih banyak untuk film Danur kali ini. Risa sering datangnya oleh Precious untuk minta screen time lebih banyak dan ditonjolkan. Kita sih emang Danur 1 dan Danur 2 tayang di Malaysia sih. Dan kalau yang sekarang ketiga ini
bakalan tayang juga di Kamboja. So we're very excited and also proud karya kita bisa ditonton sama orang-orang di luar Indonesia. Yay! Yay! So proud! Terima kasih banyak, Ge! Next! Halo, Azim! Apa sih lagi? Jadi, ini tuh kita habis reading, terus itu tuh lagi bingung banget Risa sama Dimas tuh pacarannya kayak gimana sih. Jadi ini justru pas reading, bukan pas syuting. Terus kayak, gimana sih Risa sama Dimas pacarannya? Akhirnya kita improvisasi selfie-selfie untuk dikirim ke Risanya. Gue sih, gue kirim ke Risa kayak, Kak, Dimas Risa udah kayak gini bukan? Sama ini sebenarnya juga foto buat properti. Jadi buat properti di kamarnya Risa ada foto-foto Dimas. Ceritanya Risa itu bucin, guys. Jadi di kamar tuh ada foto pacar gitu ya. Sekarang gue enggak buru-buru di HP aja gue jarang dapat foto. Ah, tidak. Kenapa lu sih? Kenapa lu? Kenapa? Jadi ini ekspresi Siva ngelihat Dimas dan Risa bermesraan di belakang kita. Try not to look at you guys. Oh, jadi ceritanya kan Raina itu teman-teman radionya Risa kan jomblo. Terus ngeliat Risa sama Dimas yang bermesraan gitu. Jadinya kayak kesel gitu loh, ya kan. Hit and Good film Danur 3 Sunyaru di Ciwok Bandung penuh sesak. Penonton histeris dan bising. Kayak demo ya. Tapi alhamdulillah sih. Tapi ramai banget sih. Iya, 8 eh sorry, 9 studio full. 9 studio full dan we are very grateful karena memang itu yang kita harapkan ya. Walaupun sebenarnya kondisinya enggak kondusif karena ternyata ramai banget. Bener banget, guys. Tapi ya seru banget. Seru banget. Next. Semoga bisa memenuhi ekspektasi kalian. Amin. Yes, amin. Karena kita mengerjakannya sepenuh hati sekali. Right. Amin. Gue tunggu sampai jam 7. Woi, siap, Bro. Mohon maaf. Capek, sayang. Siap lah, gue sama nanti ya, guys. Pikir-pikir dulu, guys. Saya kan ya nanti tergantung Pak Mano sama Pak Awi ya. Sama tergantung skrip sih. Kalau skripnya oke, ya aku oke. Gitu. Karena it's not just about money, but it's about your work. It's about karya aja. Enggak. Tapi kalau sampai 7 sih, gue sampai tua dong ya. Gue sampai umur berapa? Sampai umur 30? Sampai umur nikah. Enggak, ya, belum nikah belum. Udah. Enggak tahu jodohnya ya. Kalau datang jodohnya oke. Okay. Bisa? Oh, it's William. William. Oh iya, William. Ganteng banget ya William ya, pusing ya gue. William. Ini tuh. Ilustrasinya William menurut Risa. Risa ya kalau gak salah. Menurut Risa tuh William tuh bentuknya kayak gini yang saya lihat dia. Dan William itu paling kalem, paling dewasa, paling so sweet, paling same like Jason, paling gak bandel. Iya kayak Jason. Nah kebetulan Jason. Yang jadi William itu Jason. Di lokasi juga paling dewasa, paling so sweet, gak pernah bandel, gak pernah teriak-teriak. Dan jadi kayak dia tuh represent karakter William banget. Jadi orang badan semua ya? Iya, badan semua. Mohon maaf, ya Allah, ketahuan kelakuan asli gue kan. Saya rusak pintu Danur 2, Danur 3, hampir rusak piano. Ada suara gak? Action. Bener-bener. Action. Aduh, bener. Ini ketawa ya? Ih, gue gak ngerti. Gue kayak, bener. Gue itu memang receh ya guys. Diri gue kenapa-kenapa aja gue ketawa gitu. Karena aku tuh tipe yang kayak, aduh kejedet sakit. Ah ketawa, kenapa ya gue juga gitu ya? Bingung. Pernah juga ada kejadian aku jatuh dari motor. Literally jatuh dari motor dan aku ngeliat videonya tuh kencang banget sampai kru-kru tuh yang udah kayak kebun binatang keluar gitu loh pas ngeliat tuh wah aku langsung panik gitu. Terus aku cuma pas jatuh aku duduk di aspal aku yang kayak diem, oh jatuh ya aku, ah ketawa. Terus
kru langsung kayak orang gila ya jatuh dari motor, orang mah panik sampai aku digendong-gendong, dibitadin-bitadinin. Tahu, memang hidup itu lucu, harus ditertawakan aja sengaja ya. Walaupun pala gue hampir benjol, tawain aja. Oke, itu dia adalah reaksi kita dengan apapun yang ada, artikel, video, fan art, segala macam. Thank you udah nonton video ini dan jangan lupa saksikan dan tinggal sunyarure. Dia